医生了，你不是医生。Tuntutan dari atas ke bawah disebut amar.
instruksi pimpinan kepada bawahan, perintah dari seorang orang tua kepada anak dari atas ke bawah, itu namanya perintah atau amar. Tapi permohonan dari bawah ke atas, permohonan anak kepada kedua orang tuanya, murid kepada gurunya, rakyat kepada pemerintahnya, itu aduan, harapan, permohonan. Itu yang disebut dengan doa. Jadi doa ialah sebuah tuntutan dari bawah ke atas. Sedangkan munajat, ini sering kita jadikan kata munajat, doa dan munajat. Munajat itu sebuah pengungkapan secara jujur dan terbuka dari seorang hamba kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan munajat. Dengan lugu dan dengan jujur, secara objektif, ada sosok hamba menyampaikan kenyataan dirinya kepada Allah. Biasanya munajat itu isinya dua, menyatakan kehinaan, kerendahan dan kekurangan diri kepada Allah yang Maha Esa. Dan yang kedua tentunya ialah menyatakan keagungan, kesempurnaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di samping diri Sang Khalik dan Sang Makhluk yang mutlak dan maha sempurna. Okay guys. Jadi setelah sholat qiyamul lail, para pengurus masjid memberikan makanan sahur di sini dan para jamaah bisa menikmati santap sahur sebelum sholat subuh di Masjid Istiqlal.
ini menunggu waktu imsak di Masjid Istiqlal, dan masih banyak orang-orang yang di luar sambil menunggu azan subuh. Persiapan kayak gini nih, nggak bawa sejadah dia sholat tuh. Aduh, di orang kata nggak bawa sejadah lagi. Ya, kita sholat dulu ya guys ya. Nah, nanti lanjutin lagi sholat. Oke, oke. Okay.
Oke guys, sekarang kita ada di salat pondok indah. Ya, baru aja saya salat nih di salat pondok indah nih, rame banget nih suasananya. Jadi jalan raya ini dipakai buat salat. Salat Idul Fitri. Ada di mobil, ada bis. Oke, kita akan, gua akan kasih tahu pandangan ke depan guys. Wassalam. Wassalam. Sallallahu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi parkirannya sampai di pojok, sampai pojok lampu merah. Oh, lampu merah sampai pojok, di mall. Tuh, pondok indah. Kita nongkrong di pondok indah. Yo, ini di depan udah mulai macet nih karena jalanan di dalam juga macet. Dipakai mobil, bos. Ini ada Ardi nih. Ini gugun nih, dalam kenyataan, dunia kenyataan ini gugun nih, gugun. Gugun. Wah, siap. Waduh, ini gimana keluarnya di mobil kita, Dik, tuh, Dik. Wah, penuh. Yoi, gimana nih, bro? Aduh, jatuh, Dik. Wah, sejeda lu jatuh, nih. Yoi, jadi macet banget. Tuh. Ini jalanan dipenuhi dengan mobil. Tapi, apa namanya, mobilnya tuh buat parkir gitu. Karena ini tadinya jalan raya dan ketutup seperti ini. Nah, itu di depan Pondok Indah Mall. Dan Pondok ini Mall. Jadi parkiran di kiri bahkan di kanan jalan sebelah sana. Ya, jadi kita lagi menyelusuri mobil-mobil. Karena jalanan dijadikan parkiran mobil untuk sholat Idul Fitri. Mohon maaf ya, bos. Nah, kita nggak tahu apakah kita bisa keluar. Waduh, karena mobil dipenuhi mobil-mobil. Wow. Yang tadinya ini merupakan jalanan kosong kalau hari-hari biasa, cuman karena hari ini di Idul Fitri dijadikan parkiran. Nanti ada buku jatuh ya kan, buku panduan punya bapak yang di depannya. Pak, bukunya jatuh pak ya? Bukan, itu ini siapa nih? Okay. Oke guys, jadi ini parkirannya di samping Pondok Indah Mall. Di sana juga jadi parkiran mobil. Dan untungnya mobil gua aman di bagian belakang. Yoi, Di. Hai guys, gua di Pondok Indah nih, Pak Bos. Menuju Lebak Bulus. Mantap. Kita udah di dalam mobil, tapi nggak tahu nih, Di, kita bisa keluar atau enggak karena tuh situasinya. Ya, semoga aja bisa keluar. Oke, okay, bro. Oh, bye. Mohon maaf lahir batin. Yang kedua, terima kasih kepada